Hey sahabat pro, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel penuh inspirasi, Proyeksi. Pada video kali ini kita akan membahas 5 cara mengatasi mager alias males gerak. Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Proyeksi. Mager banget, gak mau kemana-mana dan ngapa-ngapain. Pernah gak kamu punya pikiran semacam ini? Ya pasti semua orang pernah punya pikiran kayak gini, aku pun sama. Ternyata pekerjaan yang tadinya bisa diselesaikan jadinya tertunda deh, gara-gara mager. Mager alias malas gerak adalah bahasa gaul zaman now. Semua orang pasti pernah merasakannya dan itu biasanya terjadi karena kurang atau bahkan tidak ada aktivitas penting yang benar-benar harus dikerjakan. Kamu akan merasa malas buat melakukan kegiatan lain dan lebih enjoy untuk scroll HP, main game, dan lain sebagainya. Cara mengatasi mager agar lebih produktif. Yang pertama, kurangi begadang. Pastikan kamu mendapatkan istirahat yang cukup setiap malamnya dan kurangi kebiasaan begadang. Usahakan kamu tidur 6-8 jam setiap malam supaya kamu lebih segar ketika bangun pagi keesokan harinya. Ya, kalau perlu tetapkan rutinitas kamu untuk malam hari sebelum tidur supaya kamu lebih rileks dan lebih gampang tertidur, seperti mendengarkan musik yang slow, minum teh hangat, stop menggunakan alat elektronik sebelum tidur, dan sebagainya. Yang kedua, jangan overthinking. Seperti kata iklan yang terkenal, just do it. Gak usah terlalu banyak memikirkan apa yang terjadi kalau kamu bilang iya pada tawaran beraktivitas atau bertemu dengan orang lain. Kalau kamu tipe orang yang cenderung overthinking dan akhirnya menjadi mager karena terlalu banyak pikiran, coba tetapkan aturan 5 detik. Setiap kamu ragu, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan tetapkan tekad untuk bilang iya pada ajakan dari orang-orang yang sekitar kamu atau niat melakukan aktivitas. Yang ketiga, jadikan tugas yang membosankan menjadi menyenangkan. Kamu cenderung menghindari pekerjaan yang kamu anggap membosankan atau sangat membosankan. Pekerjaan seperti membersihkan selokan atau kamar mandi tidak akan pernah menyenangkan, tetapi kamu bisa membuatnya lebih menyenangkan. Coba dengarkan musik atau podcast, atau pasang pelacak kebugaran untuk melihat berapa banyak kalori yang kamu bakar atau langkah yang didapatkan saat melaksanakan tugas. Yang keempat, tetapkan jangka waktu dan deadline sendiri. Biasakan menetapkan jangka waktu kapan kamu akan melakukan sesuatu dan deadline maksimal kapan kamu harus menyelesaikan sesuatu atau kegiatan atau membuat keputusan bertemu dengan orang lain. Untuk kamu yang belum biasa disiplin, kamu bisa membagi semua proyek yang membuat kamu mager atau target kamu menjadi aktivitas-aktivitas kecil. Yang kelima, hadiahi diri sendiri ketika kamu nggak mager. Kamu harus punya pendirian, jika kamu mager harus mendapatkan konsekuensi, dan jika nggak mager mendapatkan hadiah. Seperti ketika mager, kamu akan melihat rumah berantakan dan tidak nyaman. Namun jika kamu mau bergerak membersihkan dan tidak mager, maka rumah menjadi sangat nyaman. Kenyamanan inilah yang dimaksud dengan hadiah. Lakukan cara ini perlahan-lahan. Paksa diri kamu supaya bisa melawan mager alias malas gerak, sehingga harimu lebih produktif, tenang, dan fokus. Semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat Proyeksi. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.